Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, jadi akhirnya bisa bikin konten Magic Chess lagi guys. Nah, di video kali ini gue akan fokus kepada satu hero yang ini tuh lagi rame banget. Banyak orang yang pakai dan katanya kalau kita pakai hero ini itu gampang banget kita bisa menang guys. Yaitu Hanabi, dan juga uniknya Hanabi ini akan bagus kalau kita combo dengan item si Glowing One guys. Gue ini gak tahu ini semacam bug atau gimana. Terus ada juga yang bilang sama item ini Feather of Heaven. Nah ini kita coba aja langsung masuk ke dalam gamenya. Tapi sebelumnya gue mau promosi joki dulu. Jadi buat kalian yang mau pakai jasa joki, ini bukan joki Magic Chess ya guys. Joki push rank Mobile Legend biasa. Jadi buat kalian yang saat ini GM Epic Legend, buat yang GM ke Epic, GM ke Legend, GM ke Mythic, atau Epic ke Legend, Epic ke Mythic, dan juga Legend ke Mythic, kalian bisa langsung melakukan atau bisa menggunakan jasa joki gue, yaitu jasa joki Nawar Pak Bambang. Dan ini harganya bisa ditawar, jadi kalian bisa nawar sampai deal dan dijamin aman tentu saja, karena ini yang ngerjain gue sama tim gue. Dan juga pembayarannya bisa melalui BCA, OVO, GoPay, Dana. Dan langsung aja buat kalian yang pengen order untuk joki hari ini, open banyak guys ya. Langsung aja di WhatsApp di bawah ini itu ada nomor gue langsung, dan langsung aja kalian order bisa melalui WhatsApp ya. So kita kembali lagi langsung ke dalam gamenya, karena Magic Chess ini pasti bakalan lama banget durasinya. Jadi gak usah pakai basa-basi lagi, langsung aja let's go. Nah ini guys yang gue ngomong-ngomong guys ya, akhirnya kita langsung dapat Hanabi di early game guys. Ini sebuah hal yang sangat menakjubkan guys. Oke, ini sih gue yakin kita nih anti tusun guys ya. Aduh gak cukup duitnya coy. Bentar, Saber Serena udah. Lihat nih guys ya, gue bakal kasih tahu ke kalian Hanabi plus Glowing One. Cuman masalahnya nih Hanabi udah dapat nih, kita tinggal Glowing One aja guys. Glowing One nya gak dapat ini, semoga bisa dapat guys ya. Mudah-mudahan sih nanti waktu di fat box atau di, nah ini box kayak gini bisa dapat, mudah-mudahan guys. Kalau nggak dapat ya udah pasrah aja guys, kita kasih ke Hanabi dulu ya kan. Pokoknya ini combo bagus lah guys ya, buat kalian yang masih pada warrior, yang masih pada cupu-cupu kayak gue sama nih. Ini buat kalian yang masih pada cupu-cupu sama kayak gue cupu-cupu ya guys ya. Ini dijamin mantul guys. Kalian dijamin akan menang guys. Gak mungkin kalah guys ya. Percaya sama gue guys. Ntar gini dulu. Main sabar dulu guys ya. Pokoknya minimal tuh anti tusun lah. Kalian paling gak bisa tiga besar. Dan buat kalian yang mungkin punya combo ya guys ya. Bang coba bang Hayabusa misalnya pakai item ini, itu katanya bakalan ada bug atau bakalan ultinya gak habis-habis. Kalian bisa DM gue di Instagram, follow Instagram gue di ujung sana. Nanti bakalan gue bikinin video tentang combo-combo lagi. Intinya sih, untuk pemula, untuk warrior sama kayak gue nih, gue juga masih pemula. Kalian bisa pakai cara ini, pakai Hanabi. Entah itu bisa dikomboin dengan assassin, dengan fighter, atau nanti kita lihat dengan apa. Intinya sih itu bakalan membuat kalian anti tusun dan itu bakalan melaju kencang guys. Karena banyak yang bilang Hanabi itu salah satu hero yang lagi meta guys ya. Wow kan, ini luar biasa guys ya. Hanabi gue langsung level 2 coy. Ini bener-bener hoki loh guys ya. Jarang-jarang. Bentar guys, ini ada si Masha guys. Kita ambil aja ya. Masha sama Jilong. Ini sebenarnya bentar-bentar kita masukin. Nah sabar guys, sabar. Ini udah pasti menang ini. Gak tau kenapa baru main gue udah yakin menang. Masih jauh padahal ya guys. Tapi tenang aja, santai-santai. Paling gak 3 besar lah ini ya. Gue fokus dulu ya guys ya. Gue ambil Jilong deh. Gue bingung ini sebenarnya gue mau main Factor atau main assassin nih guys ya. Udah pokoknya kalau ada Hanabi itu udah damage-nya kalian bisa lihat guys. Damage-nya tuh tul mantul gitu loh. Tul mantul ya guys ya. Damage-nya tuh tul mantul gitu. Gak mungkin kalah guys. Kalau di early gini kalian ambil aja semuanya guys selama gold kalian cukup. Karena apa? Karena kita harus lihat nanti kira-kira yang sering muncul itu apa? Magic kah, Factor kah, assassin kah atau apa gitu kan ya. Jangan ragu untuk ngambil guys. Pokoknya jangan, nah gue bilang apa, pokoknya kalian dapetin aja semua guys. Yang penting itu jadi level 2 dulu dah kalau di awal ya guys ya. Oh gila ya guys, ini gue kurang GG apa guys. Baru main sebentar udah 3 bintang guys. Udah kurang GG apa guys, ini gue screenshot dulu ya guys ya. Emang gue tuh kalau lagi hoki tuh bener-bener hoki banget guys ya. Parah men, makanya ini luar biasa guys, level 2 gue udah 3. Ini kayak gua doang tuh kan, kalian bisa lihat guys ya. Cuman gua doang yang level 2 nya 3 biji guys. Emang bada best guys ya. Hanabi itu masalahnya apa? Kalau di early game itu sering keluar guys. Sering keluar, jadi kalian bisa pakai Hanabi guys. Jadi tinggal Glowing One nya aja nih, mana nih gak muncul-muncul. Mudah-mudahan ntar di fat box nya dapet guys. Kalau gak dapet juga ya udah lupakan guys ya. Pokoknya Hanabi nya yang penting guys. Lama banget loh ini musuhnya nih, mau kalah aja lama. Ini musuhnya nih pada kalah aja lama. Ini gue yakin musuhnya pada surrender ini guys.
Ya kan aja gue udah pakai Hanabi, Mia gue udah level 2 ya kan. Nah, Fatbox nih dapat nih harusnya nih. Nah, kan gak dapat karena kampret. Apa ya, guys ya? Kita ambil Granger. Bentar. Granger. Kampret dihabisin semua, guys. Sudahlah, gue ambilin aja buat si Hanabi, guys. Biar lifestyle-nya makin deres, guys. Biar gak mati-mati gitu kan. Atau gak kasih Mia aja, Mia. Mia pakai slow itu wajib, guys. Gila lu, ini Hanabi gua auto level 3 ini, cuk. Hanabi gua auto level 3 ini, gua nggak bohong ini. Sumpah lu, Hanabi gua auto level 3 ini. Kebanyakan tank, coy. Masukin Factor aja, guys. Masukin Masya aja, guys. Mana tadi? Nah, itu Hanabi udah bentar. Kita masukin salah. Bukan Hanabi, coy. Alah, salah, cuk. Jangan, cuk. Maksud gua mau kasih ke Mia, anjir. Ah, telat, guys. Udah enggak apa-apa, guys. Mia itu pakai Hexclaw itu udah jaminan, guys ya. Ini udah gak mungkin kalah, guys. Ini dijamin jalan gue ini menuju jalan tol, guys. 1000% menang, guys. Udah kayak jalan tol lurus. Gak ada kerikil-kerikilnya, gak ada. Masalahnya di awal kita udah dapat Hanabi, terus udah dapat Mia, level 2 nya udah kenceng, ini udah kurang apa lagi. Musuhnya tinggal surrender aja. Ini kalau mau sombong di awal boleh silakan, guys ya, kalau udah kondisi kayak gini. Tapi kalau kalian di awal-awal mungkin dapatnya magic, ya kalian main sabar aja dulu, tapi jangan dipaksain juga, guys. Gue punya pengalaman ya, guys ya. Aduh, lucrot lagi kan. Gue punya pengalaman kalau kita maksain, misalnya kalian dapatnya magic ya. Misalnya kalian dapetnya magic, terus kalian nyari Hanabi gak ketemu-ketemu, jangan dipaksa. Malah susah, mendingan kalian dapetin hero yang di awal-awal itu level 2 dulu, guys. Jujur, memang Hanabi itu gak selalu muncul. Walaupun tadi gue bilang sering muncul, tapi gak selalu ya. Sering tapi gak 100% pasti ada, enggak. Cuman cukup sering, guys. Oke, bentar, gue lanjut fokus lagi ya, guys ya. Ini udah jaminan menang ini, guys. Udah gak mungkin kalah, udah. Surrender aja ini, gue boleh sombong ini, guys ya. Ini gue udah boleh sombong di awal-awal begini, anjir. Hanabi itu pada base, guys, pada base. 5 win streak dong. Wah, ini musuhnya mah udahlah. Ini gue main sambil merem boleh gak, guys? Sombong amat ya, guys, enggak apa-apa, guys. Sekali-sekali gue sombong gitu loh ya. Mana nih Hanabi ini udah gak dapat lagi loh, guys. Ini kayaknya kita dikasihnya ini combo sama Factor, guys, yang ngomong-ngomong, guys. Sepertinya ya, guys ya. Kita tuh dikasihnya sama Factor, guys. Ini kita nggak usah pakai tank, gua bodo amat ya. Gua mau main Factor, cuy. Gua mau main Factor, nggak usah pakai tank udah. Gua mau nyoba ngide, guys ya. MM sama Factor ini kayaknya boleh juga ini. Woi, Arcus gua nggak guna, cok. Nih kayaknya nunggu Jilong aja nih, guys. Hexclaw lagi ya. Kasih siapa ya? Hanabi lah. Tapi kalau nanti akhirnya level 2 sih kita pasang, guys. Santai-santai, kita main sabar dulu guys ya. Main santuy dulu aja. Nah kan baru diomongin panjang umur. Gue bilang apa? Ah, kufra gue buang. Langsung dapat lagi. Peler lu emang lu. Bentar guys, gimana guys enaknya guys. Masa kita buang, maybe kita masukin ini. Agus di belakang aja Gus, lu gak jelas Gus. Oke, gini dulu guys ya. Masanya nanti kita masukin lagi guys. Ini kita main combo 2 factor ya. Dua factor. Wih, gila, lawannya udah mulai level 2 juga, coy. Ini gue harus serius nih, guys. Tenang, guys ya, tenang ya. Ini Argus ini, aduh, ultinya telat. Wah, mereka main si Zac, guys. Gue benci banget sama si Zac ini. Tapi kita punya Hanabi. Kalian bisa lihat, guys, Hanabi gue ini pinter banget. Dia itu di paling belakang ngasih damage-nya itu mantul-mantul dari belakang. Jadi walaupun anaknya banyak, kalau ada Hanabi nggak masalah, guys. Makanya gue bilang Hanabi ini badabes, guys, badabes. Wah, sumpah ini Hanabi gue level 3 ini bentar lagi, coy. Gue nggak bohong ini. Dan mungkin Hanabi ini adalah salah satu hero yang paling mudah untuk level, untuk leveling. Paling mudah untuk dapat level 3, guys. Bisa jadi seperti itu karena gue dapat terus gitu loh, guys ya. Dapat terus, cuy. Ini kita butuh berapa lagi? Butuh satu lagi apa dua lagi ya, guys ya? Satu lagi maybe ya. Dua lagi untuk bisa dapat level 3. Wah, ini asal ada Saber lah. Saber masih level 1 solo. Ini kita belum terkalahkan ya, guys ya. Ngomong-ngomong, guys ya, ini bukannya sombong, guys ya. Bukannya sombong ini. Mohon maaf ini udah pakai Hanabi udah pasti auto win, guys. Udah, kalian gak usah ragu lagi, cobain Hanabi, guys, cobain. Sumpah lo, sumpah. Pakai V ya, V. Pakai V maksud gua. Jam berapa ini, guys? Oh, jam 9, guys. Tuh kan gua bilang apa kan, dapat lagi kan.
Aduh, aduh, ini jilong gak usah lah, gak usah pakai jilong-jilongan lah, guys, guys. Ini satu kali roll lagi dapat nih. Nanti lah gue tahan dulu lah. Kita masalahnya butuh gold juga, guys. Main sabar dulu, guys. Tadinya gue mau main Hayabusa, guys. Assassin, guys. Mau main asinan. Cuman sepertinya Hayabusa ini agak telat muncul ya. Jadi kayaknya gue fokus ke fighter sama MM aja, guys ya. Mungkin kalau misalnya, set level 2-nya lebih rame, coy. Wah, gue nggak tahu ini bisa menang apa enggak ini. Musuhnya sudah mulai panas, guys. Musuhnya sudah mulai menggila. Lawan gue siapa, anjir? Battle ya? Battle lagi. Karena maksud gue, aduh. Aduh, sakit kepala, guys. Udah mulai kalah, guys. Nggak jadi win streak, anjir, anjir. Bentar, guys, bentar, guys. Kesombongan. Wah, si Kanam ini masih 100% ya. Dia main apa, guys? Wah, main asinan. Emang asinan itu. Masalahnya gue nggak dapat item harapan bangsa sih, guys, ya. Pusing juga gue jadinya, kan. Aduh, 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 aduh. Ini aja lah, guys, armor, guys. Kita butuh armor, guys. Kasih armor lah buat fighter, guys. Karena kita main fighter, guys. Tapi setahu gue ya, assassin itu kombonya fighter sih. Jadi menurut gue nanti kalau misalnya kita main late game pun kita bisa menang, guys. Bentar-bentar. Ini kita kasih ke, jangan Akai lah, goblok. Kita kasih ke Chou aja. Oke, Chou. Chou-nya tank sih ya. Main sabar dulu apa ya, guys ya? Masanya kita buang dulu, kita masukin ini. Hanabi, oke lah, gini guys ya. Ini gua agak sedikit bingung nih, agak sedikit bingung nih. Sudah mulai goyah, guys ya. Galak. Wes, Johnson-nya main nabrak aja lu. Ini gua udah mulai goyah, guys ya. Ini gua kesel sama si Kaname ya. Ini Kaname ini sombong amat tuh. Udah level 2-nya rame amat, coy. Tenang-tenang. Gua cuman butuh Hanabi, guys. Hanabi level 3 musuhnya dijamin surrender ini, guys. Slow, slow, slow. Ini tank gua cuman Akai doang cukup apa enggak ya, guys ya? Gue mau main Vector sih, sebenernya gue akhirnya mau gue jual nanti sih, rencananya sih gitu, guys. Gue mau combo Vector aja udah. Soalnya Vector ini tebel juga, cuy, bukan kaleng-kaleng nih. Cuman tergantung nanti kira-kira nih Vectornya bisa level, bisa leveling apa enggak gitu loh. Tuh kan dapetnya beginian mulu, ah peler martis lagi kan. Ambil dulu dah. Sabar, guys, sabar, guys. Kita masih poin kita masih 98. Jangan buru-buru ya, guys ya. Kalau mau roll itu jangan buru-buru, guys. Ini masalahnya factor kita masih pada level 1, guys. Makanya tadi gua kalah lawan si Asinan. Asinan itu bagus buat lawan MM. Pokoknya kalau bisa gua jangan lawan si Kanam dulu lah, guys ya. Gua jangan lawan Kanam dulu. Lawan dia ntar aja belakangan, anjir. Gua kalau lawan dia sekarang, guys, gua kalah ini, guys. Factor gua masih level 1, guys. Masih belum bisa, guys. Gue butuh factor yang level 2 lah. Makanya gue cari factor. Kita fokus ke factor dulu ya, guys ya. Kita coba fokus ke factor dulu ini. Ini si Kanam ini menang mulu loh. Si player ini loh. Bangke, bangke. Oh, dia menang tipis, guys. Dia menang tipis tuh. Gila, gila, gila. Lawan creep ya. Woi, gue mana sih? Ngapain sih gue lihat si Kanam? Wah, ini dia, coy. Harapan bangsa, guys. Wah, mampus loh, Nabi gue udah level. Bentar-bentar. Oke ya. Tadi ada Leomard, kenapa nggak gue ambil ya? Oke. Hanabi gue udah level 3, guys. Gue bilang apa, guys? Pada base ini nih Hanabi nih. Gushen, Eudora, no. Kita nggak main magic, guys. Kita nggak main magic. Kita cukup main factor aja. Akhirnya dapat glowing one, guys. Hanabi dapat glowing one akhirnya. Makasih, makasih, makasih Monton. Monton tumben lo baik, Monton. Akhirnya, guys, dapat glowing one. Dari tadi gue tungguin gak dapat lo. Udah, gue udah siap ini. Gue udah siap lawan kanan. Eudora nggak butuh gue. Bentar ya, guys ya. Gini dulu deh. 65 duit gue. Gimana Martis. Ah, gini, guys. Bodoh amat, guys. Bodoh amat, guys. Buang duit, guys. Buang duit, buang duit. Buang duit. Soalnya si kanan ini masih 100% nih. Ini dia nih masih perawan ini. Gua nggak terima gitu kan. Gila Hanabi gua, cowok. Cuh, Hanabi gua dari belakang. Bada best, coy. Bada best. Gila, that damage gua. Damage si Hanabi paling gede, guys, 21k, guys. Mantoel. Ini gua mau lihat si Kanan nih. Kalah, please. Wah, si Kanan kalah nih. Yes.
mampus lu. Kalah juga cuk dia cuk. Dia kalahnya sama siapa ini anjir? Sama si Gary ya? Oke, akhirnya Daerah kita ada Alpha. Aduh, sebenarnya Alpha tadi di awal sering muncul guys. Kita ambil dulu guys ya. Udah ini udah menang guys. Ini udah nggak mungkin kalah sih guys ya. Si gue udah nggak takut sama kanan ini. Wah gila loh, ini di bawah gue si Afro ini dia bintang tiganya 2 guys. Udah ini udah meram lagi guys. Ini gue sambil main Mobile Legend sambil nge-push di sini di handphone yang satunya. Mungkin gue sambil nge-push di handphone satunya ini bisa guys. Karena udah jaminan menang guys. Nih si kanan nih lihat nih guys. Gue bantai guys. Tadi kan gue kalah sama dia. Sekarang udah nggak mungkin kalah. Lu lihat Hanabi gue coy. Udah gak mungkin kalah guys. Ini udah menang guys. Santai-santai, mampus lu kan, udah gak 100% kan lu, kebantai 7-0, mamem. Makanya guys, kalau di awal-awal tuh jangan boros-boros gold guys ya. Santai dulu aja, jangan keseringan ngerol, karena kalau kita sekalinya ngerol, itu biasanya langsung auto sange guys, ngerol terus. Sampai lebaran kayak ngerol, aduh alukat lagi guys. Gimana nih enaknya, kita roll aja guys ya, karena duit kita kan udah cukup banyak guys. Leomor, Dairot, gak usah lah Dairot, gue butuh yang lain aja dulu. Wawan guys, Wawan, ah udah OP lah ini, gak usah lah. Kita jadiin saya, boleh. Bodo amat guys, kita gak usah lihat guys, udah pasti menang, nah dapat level 2. Cownya, Mia level 3 nih. Wah cownya auto level. Kita nggak jadi ini deh, nggak jadi Alpha guys. Ini auto level 3 nih cowok gue nih. Siapa yang tusun? Oh mampus lu. Wah dapat Leomord guys, Leomord please. Leomord guys, Leomord please, jangan ada yang ngambil gue Leomord gue anjir. Leo gue. Kita langsung dapat level 2 nih Leo kita. Nice. Kita dapat Leo guys, kita dapat Leomord guys. Wah ini sih udah 1000% menang guys. Beleo gue jangan taruh atas juga lah goblok. Nah sini aja. Ini combo terdabes guys ya, MM dengan, wah level 3 guys, MM dengan, nah dengan fighter guys. Beh, ini udah gak mungkin kalah guys ya. Ini 1000% cuy, 1000%. Akai mau level 3 Akai. Oke ayo gas. Oke Argus level 2 guys. Mampus musuhnya ya. Akai gue auto level 3 nih. Udah roll terus guys, kita buang. Aduh Alphanya ngapain kepencet, gak usah Alpha, buang aja, nggak jadi gue pakai Alpha, gue nggak butuh Alpha ini, nggak butuh Alpha. Claudine no, Leomord boleh, Leomord udah nggak usah dilihat guys, udah pasti menang guys, nggak usah dilihat guys, udah pasti menang ini. Siapa coba yang bisa lawan kita kan? Ntar guys, gue ngerol, gue ngabisin duit dulu guys ya, terlalu banyak duit gue nih. Wih ini MM banyak amat ya keluar ya. Mati. Wawan juga keluar terus lagi. Sebenarnya Wawan ini bagus guys. Waduh udah tinggal 3-3 ya. Cepat amat ini duit gue habis. Ini kalau udah menang gini gak apa-apa guys. Roll aja terus guys. Ngabisin duit. Cok gak dapet cok. Udah lah. Sabar lah. Nanti blunder loh. Ini masih 5-1 masalahnya. Wuh. Hanabi gue lihat deh guys, kalian bisa lihat Hanabi gue deh guys. Pada base guys Hanabi gue guys. Mampus lu. Udah pasti menang ini guys. Mereka masih pada 6, masih pada 7. Lagi lu pada boros-boros di awal, mampus kan guys. Gue bilang apa guys, di awal tuh jangan boros-boros guys. Ini tim musuh gue nih pada boros, gue kalah sekali doang tadi kan. Ah nabung aja lah guys. Ini kita udah nggak usah jadi 10 juga, ini kayaknya menang ini guys. Level kita sudah terlalu dewa guys ya. Untuk value-nya juga di sini kalian bisa lihat ya, 66 tertinggi guys. Yang saingan gue ini cuma si Afro doang nih, dia 54. Dia boros deh, dia fokus ke level 3. Ini kayaknya sih dia ngerol terus nih guys. Ini pasti ngerol terus itu. Sampai level 3 begitu ngerol terus tuh, sampai duitnya habis dibuat roll. Kalau gue sih kagak, santai aja, nabung dulu guys. Kalau duitnya udah kebanyakan baru kita roll ini. Ini kita udah tinggal nunggu kemenangan aja guys ya. Kita taruh ke siapa guys? Mia.
Ntar Jaizo mau ngatur item dulu. Jaizo-nya Leomord. Leomord ini boleh nih kita kasih critical nih, guys. Nah, ayo Kai level 3, Kai. Kai. Kemon, Kai gua level 3. Aduh, enggak muat, cok. Siapa nih? Aduh, Argus ya. Oh, Martis, Martis. Nah, Kai gua level 3, please. Aduh, ah kan? Beuh, oke, gue level 3, guys. Nice, udah. Merem, guys, merem, guys. Udah tinggal merem. Oh, kita lawan mirror doang, guys, ya. Pantesan gampang. Wih, udah tinggal gue sama si Afro doang, guys. Udah menang sih, nih. Udah menang. Beuh, level 3 gue banyak amat, cowok. Lihat value gue 72, guys. Dia masih pakai 6 hero. Udah sih, ini sih. Udah menang, guys, ini, guys. Kita habisin duit aja, guys, biar nggak mau bazir, guys. Kita kumpulin Martis. OTM Martis level 3 kah? Leomord. Udah lah, buang-buang duit, guys, kita, guys. Woi, set. Kita simpan dulu, deh. Siapa tahu nanti jadi level 3. Lihat Hanabi gua, guys, dari belakang, guys. Hanabi gua dari belakang, coy. Damage-nya nggak ngotak, anjing. Mampus lu. Kita ambil Argus, guys. Kita ambil Argus. Oke. Okay. I can handle that. Wah, OTW dong. Lawan siapa ini? Oh, lawan Creep ya. Garing. Aduh, Argus gue level 3, guys. Bentar lagi, guys. Martis gak ada duit tapi, guys. Ini gak enak juga. Nah, tapi ini udah pasti menang sih. Ah, udah lah, Martis jual aja lah. Buat ngambil ini. Menang ini. Gak mungkin kalah, guys. Santai. MM gue free dari belakang, cuy. Jadi fighter gue itu maju, guys, ya. Mereka tuh war, team fight. MM-nya dari belakang. Makanya gue bilang ini... Combo gak ada obat, guys. MM-nya tuh free banget. Mau mereka lawani assassin pun kita masih bisa lawan. Karena apa? Kita punya vector, guys. Mungkin gue bilang vector ini akan jauh lebih bagus daripada tank kali ya. Mungkin seperti itu, guys. Jadi tank ini agak kurang laku ya. Apa gimana ya? Gak tahu juga sih, guys. Wih, badabes. Ini hasilnya, guys. Oke, itu juga sebagian sedikit video dari gue. Intinya sih di sini Hanabi ini punya peran yang sangat luar biasa. Apalagi kita dari awal tuh udah dapat cepet banget leveling Hanabi. Gue gak tahu kenapa, faktor Rocky atau gimana. Jadi benar-benar kencang untuk leveling Hanabi. Bahkan dia level 3 pertama di combo gue ini atau di hero gue ini. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin masih belajar. Sama-sama kita masih belajar juga untuk warrior ya. Benar-benar masih belajar banget untuk di tiers awal ini untuk pemula. Intinya sih menurut gue ini factor ini bagus, guys. Entah itu kalian main magic factor, assassin factor, atau MM factor. Factor udah habis sih, serius. Factor itu udah best. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. So jangan lupa di like, di share, komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye.